Aku mulai nge-YouTube pas aku masih SD. Pas aku masih SD itu aku membuat video menggunakan webcam. Ini adalah webcam itu. Lensa Carl Zeiss. Awalnya aku buat video dengan ini, video iseng-iseng gitu. Video-video action, video-video tembak-tembakan. Dan dari situ aku mulai upload video-video ke YouTube dan gak ada yang nonton. Sejujurnya ya, gak ada yang nonton karena ya siapa yang mau nonton video-video gituan. Video bahasa Indonesia pertama yang ku buat, seingatku itu video tutorial kamera. Yang pertama, shutter speed. Apa itu shutter speed? Kalian bisa dengar logatku yang begitu tabal. Aperture adalah bagaimana lebar lensa kalian terbuka. Awalnya, viewersnya dikit aja. Tapi setelah beberapa minggu, mulai naik beberapa ribu. Setelah beberapa bulan, naik lagi. Dan pada akhirnya video itu bisa dibilang dapat views yang cukup banyak dibandingkan dengan semua viewsku yang sebelumnya. Aku bikin video tentang paradox, video tentang kritik, video tentang pranks yang palsu. Boleh saya cek kantongnya? Hey. Dan ternyata video-video itu malah viewersnya lebih banyak lagi. Prosesku membuat video mulai dari naskah. Setelah naskahnya selesai, aku akan setup semua kamera, meja, dan apapun yang dibutuhkan untuk merekam videonya. Dulu kalau aku bikin video, betul-betul sendiri aja. Aku melakukan semuanya, paling aku butuh teman untuk jadi aktor. Tapi sekarang, aku sudah hire cameraman. Hai. Ini kameramanku, dia yang membantu aku dalam beberapa video baru-baru ini. Dia yang membantu ngeset semua lighting ini. Good job, Fardan. Pretty there. Sebelum mulai syuting, aku harus warming up. Biasanya dengan mendengarkan musik atau nonton video atau apapun yang moodnya cocok. Hilang cinta padaku, kau buatku jadi gila. Gila. Kau juga. Setelah dapat mood, action, mulai rekam. Action. Proses syutingnya tergantung minimal setengah jam, bisa sampai 2 jam, 3 jam. Sebelum kita shoot juga, kita pasti tes kameranya, kita tes color gradingnya sebelum kita buat videonya, apakah kita mau warnanya kayak gini atau seperti itu. Lighting test 1. Yes. Lighting test 3. Kita tes mic-nya, mending pakai mic kayak ginian atau pakai clip on. Testing, testing. Sekarang laptop yang aku pakai daily, laptop Avion and the HP Omen. Tapi aku biasanya cuma gunakan laptop ini untuk kayak tugas-tugas yang memang berat. Kalau aku lagi nggak ngerjain yang butuh begitu banyak horsepower, aku menggunakan the HP Pavilion. Kalau itu untuk kerja keras, ini untuk entertainment dan hal-hal yang lebih ringan. Kalau nonton TV shows, YouTube, film, kalau cuma untuk ketik-ketik doang, kamu bisa buat laptop ini jadi tablet. Conference call, kalau nge-Skype, kalau misalkan mau video call gitu, aku biasanya pakai laptop ini. Hai Gung, how are you? Wait. Dia agak-agak shy banget. Hai. Stop it. Okay, bye. Ini adalah kamarku, bisa juga dibilang studio pertamaku. Awalnya meja ini warna kayu, tapi aku pilok jadi warna hitam karena aesthetics. Kalau kalian lihat, mungkin ruangannya agak aneh gitu. Di samping sini hitam, samping sini warnanya putih. Awalnya aku mau buat kamar ini jadi semacam studio. Jadi aku cat sisi ini hitam dan ini putih, biar kalau aku butuh background warna hitam atau putih, tinggal sesuaikan aja kameranya hadap kemana. Tapi karena waktu itu aku malas, aku nggak ngecat sampai di atas-atasnya. Karena sebenarnya kamera pun nggak bisa lihat seatas itu. Jadi pikiranku, ya ngapain dicat kalau nggak kelihatan juga. Oh! Lightingku. Dulu sebelum aku beli LED panelnya Aperture, aku pakai lighting-lighting ini, lighting murah-murahan, 50 ribuan. Dan ini dulu ku gabung semuanya kayak gini.
dan ku angkutin di atas itu. Kalau misalkan aku butuh lighting dari atas gitu, aku pakai ini. Dan lighting ini dilakban kayak gini. Di sini awal mulai pertama aku nge-vlog. J'ai la tête écrasée sous le gros oreiller et mon chat qui guette la nuit toujours en fête. Oh no, what happened? Parah banget. Ini seharusnya brown jadi putih. Di vlog pertama aku duduk di meja ini sambil makan kursi, sambil makan roti. I think it was called lunch time. Lunch time. Lunch time. Semua YouTuber awalnya mulai dari nol. Yang pertama, shutter speed. Apa itu shutter speed? Perjalanan, proses kita semua berbeda-beda. Untukku, awalnya semua mulai dari sini. Dari webcam sampai mirrorless. Dari DIY sampai professional. Dari action sampai cut.